Jalannya pertandingan babak pertama untuk memperebutkan satu jatah tiket yang masih tertinggal lolos ke pertandingan putaran kedua, di mana Buret Eksekutif akan menjadi lawan tanding mereka. Kita lihat Uut Mareta mencoba berikan umpan baik sekali. Anda lihat anak-anak daripada Aceh Selatan membangun serangan dari areal pertahanan barisan belakang. Kita lihat langsung mereka memperagakan kerjasama satu kali sentuhan. Kita lihat baik sekali kontrol dada kali ini, namun dicuri saja oleh Mandu Mulyadi. Di sana ada Arman Jauh. Kita lihat Farhan Bule. Farhan mencoba berikan sebuah umpan, namun terjadi keributan. Tidak mampu Farhan, tenang sekali. Kita lihat umpan dia, di belakang dia. Baik sekali kerjasama mereka. Kita lihat melebar ke sebelah kanan. Kali ini kita lihat satu terobosan diberikan oleh Rahmat Arun ke mulut gawang. Keributan terjadi. Kami Rahmat Arun mencoba membuka ruang. Kita lihat kami menusuk ke jantung oleh pertahanan. Namun lagi-lagi ada hadiah dua saja diberikan kepada mereka. Anda lihat pencetak gol terbanyak, pemain terbaik juga akan diberikan hadiah. Namun sementara kita lihat nampaknya satu pelanggaran terjadi di luar kotak penalti dikawal oleh Ajir Kuba Arman Jawi. Kita lihat apa yang terjadi. Mudah saja bagi putra kelahiran. Kali ini kita lihat anak-anak Makmur Kabupaten Birun mencoba menusuk ke area kotak penalti. Kita lihat tim yang didukung penuh oleh dua putra grup Simpang Lembu Kecamatan Makmur. Hendra Juanda memberikan tambahan sekali. Namun kita lihat serangan coba dikuasai kembali kali ini oleh pemain-pemain Lembu United. Nampaknya tidak terkira melakukan tangkapan. Fadil Samudi. Kita lihat kali ini Aju Kuba bermain-main di area berbahaya. Namun terlalu tajam, bola meninggalkan lampu, tidak menusuk ke mulut gawang. Kita lihat, sudah dilakukan, dan kali ini kita lihat satu tembakan. Namun masih ada, kita lihat Mandu Mulyadi, Arman Gawi ditahan oleh Farhan atau Kori. Masih 0-0 jalannya pertandingan, belum berubah angka. Anda lihat baik sekali bola berada di Rizaldi. Bersabar, dicuri saja. Kita lihat Nasir Alaba mencoba mengolah pemain lawan. Kita juga mencoba dilewati Nasir Alaba kali ini. Namun lemah sekali tembakan yang diarahkan kepada umpan panjang. Kita coba dikejar, terjadi kejar mengejar. Kita saksikan Rahmat kali ini cepat sekali melakukan pergerakan dari kotak penalti. Namun sebuah intercept baik utama dua putra yang telah membuka cabang baru mereka. Kita lihat di Lembu Kecamatan Gandapura. Kali ini Uli Marcelo, mantan pemain daripada Dewantara United, umpan crossing ke mulut gawang. Namun Amirul Rahmat Arun, Hendra Juanda, Raihan Kori. Kita lihat Raihan Kori, panggilan rekan-rekan. Rahmat Arun kembali mencoba kali ini membangun serangan. Umpan melebar kepada Farhan. Pemain sangat rajin membangun serangan. Umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat di sana ada Muzakir Mani, namun hanya membuangkan tendangan pojok. Kita lihat sudah dilakukan, namun bola terarah pada Arman Gelangga. Kali ini Mandu Mulyadi, putra kelahiran Palung Megang Gapura ini. Mandu, panggilan sehari-hari. Mulyadi nama arti. Namun beberapa hari pertandingan ditunda. Namun rencana kami pertandingan awal putaran 8 besar El Fatra akan berhadapan dengan U13 Sidik FC dengan Garuda Tanu Anu Jangka. Sedangkan kita dia akan berhadapan dengan tim Liga 3 Indonesia Galatikos FC. Pertandingan hari ketiga nanti, ya, Sidik akan berhadapan dengan JP Kota Juang. Sedangkan pemenang sore hari ini, mereka akan berhadapan dengan tim yang kemarin sore memenangi jalannya pertandingan. Namun yang menarik tidak lain dan tidak bukan pertandingan semifinal, pemenang satu akan berhadapan dengan pemenang tiga, sedangkan pemenang dua akan berhadapan dengan pemenang empat. Ya, lagi-lagi Arman Jawi terpaksa turun ke belakang. Anda lihat mencoba menusuk karyawan berbahaya, dijaga oleh Reza Pahal. Kita saksikan umpan tarik ke mulut gawang Muzakir Mani. Anda lihat Nasir Alaba yang menyaksikan laga. Anda lihat saudara kami, saudara Ali Kuba yang datang dari Matang Kuli, menyaksikan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Arman Jawi. Anda lihat berindah berkelan oleh pemain Lembu.
menciptakan gol Indra sore hari ini, pemain bernomor 22. Anda lihat tidak berlebihan, di mana kita lihat Rizal Jumli, sang arsitek daripada ya Libu United datang kami memberikan ya Nasir Alaba sebagai kapten kesebelasan. Raihan Tori bukan digambungkan kepada Rahmat Arun, sebuah terobosan. Namun kita lihat tenang sekali pemain bernomor 13 tadi. Anda lihat membaca perangan yang dilakukan. Ini dia kita lihat Effendi, pemain yang lama bersama Persiraja, putra kelahiran Kabupaten Pidi, pemain berjenggot tebal ini. Anda lihat membaca serangan, dicuri kembali, kita saksikan Ukup Mareta. Di sana masih ada pemain-pemain 13 Kabupaten Aceh Selatan. Nomor 18 kita saksikan Rizal Ukup Mareta. Ya, kita lihat bola sekarang berada di kaki Habibi. Oh, kita lihat nampaknya hanya body check saja, bukan pelanggaran. Kita ada satu peluang didapatkan. Kali ini 13 Sobotok mengancam. Dan Anda lihat sendiri di mana kita lihat lepas. Pemain-pemain 13 Football Club tadi, Anda lihat tembakan keras dilepaskan. Catatan kami saudara, Anda membuka ruang, kita melebar serangan kepada Nasir Alaba. Situasi kembali berbahaya tercipta. Kita lihat kali ini Nasir Alaba mencoba menggoyangkan sangat kekerasan. Umpan ke belakang, Rahmat Arun, Nasir Alaba, umpan si baik sekali. Kita teknik tinggi, namun terbaca tadi. Kita lihat di area kota dan Arman gelanggang. Arman, membayang-bayangi. Kita lihat oleh Muzakir Mani kalau nggak salah kami. Sekarang boleh coba dikuasai oleh Hendra Juanda. Raihan Kori. Kita lihat kali ini jumpa lagi, Anda lihat terjadi miskomunikasi. Mulai berada dalam penguasaan pemain-pemain 13 Football Club. Kita saksikan Arman gelanggang yang dituju kepada Hendra Yani. Kita lihat serangan coba dikuasai kembali lagi. Sentuhan pertama daripada Hendra Yani terarah kepada saudara Effendi. Serangan datang lagi. Kita lihat 13 Football Club mempertajam serangan di sebelah kanan. Pertahanan, umpan tarik ke mulut gawang. Anda lihat jauh dari kejaran Farhan. Sekarang bola berada di kaki Arman gelanggang. Arman Maulana, Arman Jawi, Arman Gidal. Satu tembakan, namun kita masih terbaca oleh penjaga gawang. Dua kali penyelamatan. Serangan datang lagi. Effendi mencoba kali ini. Lagi-lagi kita lihat kali ini di sana ada kapten mereka Nasir Alaba. Umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat umpan gratis didapatkan kali ini oleh pemain-pemain daripada ya 13 Football Club. Rudi Arman Jawi ke belakang dia. Kita lihat kembali bola berada di kaki Effendi, mantan pemain Persiraja. Cukup cantik irama permainan, tapi dua sentuhan diperagakan. Namun tidak ada kontrol yang kurang sempurna daripada Rudi. Rudi Arman Jawi. Effendi. Perebutan terjadi. Farhan Bule. Muzakir Mane mencoba menajam dari irama permainan. Muzakir Mane sekarang berhadapan dengan Reza Pango. Satu lawan satu. Kita lihat apa yang terjadi. Tidak ada rekan kali ini. Tembakan daripada Farhan. Nasir Alaba. Berikan umpan kepada Mandu Mulyadi. Anda lihat Asri Akbar mendapatkan sentuhan pertama, kita saksikan di sebelah kanan. Dibayang-bayangi kali ini oleh saudara Habibi. Ke belakang dia Fadil Samudi. Amirul mencoba kembali, kita lihat memberikan umpan ke mulut gawang. Terjadi perebutan. Kebuan terjadi. Kita lihat Farhan Mule. Kali ini berbahaya rekannya bola. Dan Anda lihat Farhan terjadi ke mulut gawang. Sendirian Asri Akbar mencari rekan. Kita di sana ada Hendra Juanda melebar bola kepada Rahmat Arun, dibayang-bayangi oleh Effendi. Satu lawan satu kali ini kita lihat Rahmat Arun umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat lagi dicuri oleh Asri Akbar. Di sana ada Ukup Mareta, Kunaifi, Hendra Yani. 1-2, ada Mandu Mulyadi di belakang. Kita lihat sekarang terjadi perebutan di rusuk sebelah kiri pertahanan. Kita lihat lagi
Bola coba dikuasai oleh Arman Jawi, cantik sekali. Luis Mareta, Effendi, Yusar. Anda lihat, masih lewat kaki mantan pemain Persiraja ini. Banyak sekali peluang dapatkan oleh tim Lugu United. Umar menyerang, kita lihat Akbar cepat sekali dibayang-bayangi kali ini oleh Reza Pano. Satu lawan satu, kita lihat pelanggaran. Alaba, masih bertahan. Rahmat Arun kita saksikan, kali ini di sana masih ada Akbar. Coba adu badan, kita lihat dengan ya pemain yang baru saja masuk, Yufar, Rudi. Rudi. Kali ini Rudi. Arman Jawi. Ya, terjadi pergantian pemain dari tim Liverpool ini. Rahmat Arun mencoba melakukan sebuah tusukan. Muzakir Mane. Di sana ada Hendra Juanda. Anda lihat Rudi Marcelo mengurung umpan tarik ke mulut gawang. Ini dia kita lihat, Hendra Yani. Kembali lagi bola coba dikuasai. Ini dia, situasi berbahaya. Lagi-lagi. Apakah kedudukan kurang kami ketahui? Ya jelas kita lihat kedudukan. Uli Marcelo. Kita lihat hasil Akbar. Umpan tarik belum gawang. Kali ini dia satu peluang. Parah. Sayang sekali. Pemain pengganti Arman Jawi. Mencoba menguasai bola ke belakang. Untuk mereka cukup tenang. Mencoba kita kali ini. Melepaskan diri dari pengawalan pemain lawan. Dicuri saja oleh Nasir Alaba. Kita lihat. Ya. Untuk Kimani. Namun di sana masih ada, kita lihat Reza Pango, Arman Jawi, Amirul, melambung terus gawang. Anda lihat bola-bola tinggi. Di Liga Indonesia, Aulia Kedap. Amirul lepas Arman gelanggang. Anda lihat tajam sekali pergerakan daripada Arman Jawi. Lagi-lagi. Kita lihat kali ini kembali bola coba dikuasai. Uu Mareta. Bola terarah pada Habibi. 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 Peluang kita lihat kali ini. Gawang bergetar. Di mana Anda lihat. Mana Anda lihat Rudi, pemain pengganti. Ya, Rudi. Kita lihat kali ini langsung menggetarkan dari gawang dikawal. Kita lihat oleh, ya, Aji Kuda. Berubah Anda. 2-1 sementara. Ya, Muzakir Mane. Terlambat Muzakir Mane. Kita lihat di sana ada Zulfan Bawang. Umpan tarik ke mulut gawang. Oh, Anda lihat rumah komunikasi. Kembali lagi kita lihat datang kali ini Uri mencoba melewati. Namun sayang sekali Anda lihat serangan yang dikuasai oleh pemain-pemain juara bertahan Lugu United gagal di jantung area pertahanan. Sekarang di sana ada Arman Gelanggang. Umpan terarah cantik sekali. Kita lihat Hendra Yani. Bahaya datangnya bola. Kita lihat perebutan terjadi. Sekarang coba dikuasai oleh Zulfan. Area pertahanan. Kita lihat sekarang berubah Ali Akbar. Nampaknya kita ada satu pelanggaran. Arman Jawi. Anda lihat lepas kali ini. Hendra Yani. Yani juga boleh lepas ke Arman Jawi. Nasir Alaba. Mencoba melewati Effendi. Kita lihat dikawal oleh dua lawan. Ya kita Hendra Juanda mencoba mengancam. Masih ada sisa waktu yang tertinggal. Masih juara bertahan. Kali ini satu umpan panjang.
Ini dia Akbar. 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 Kita lihat kali Akbar mencoba memberikan pada. Sudah FND ya. Curi kembali. Terobosan kali ini Nasir Alaba mencoba melewati ada kotak penalti. Masih Nasir Alaba. Kita lihat Muzakir Mane. Sekarang umpan tarik daripada Farhan. Di sana ada Akbar. Kita lihat satu peluang didapatkan, namun masih mampu dibuang keluar. Ya lagi-lagi. Baik sekali. Kita lihat handball kali ini. Hendra Yani. Sabar Pak, sabar, ada wasit Pak. Wasit ada jam juga. Iya, kita lihat. Wasit tebu telah mengakhiri pertandingan sore hari ini. Kami baru berani mengatakan kepada Anda. Ya. Nah. Biren eksekutif.